Hari ke-69, misi selesai. Ayah Joe temani David merakit Lego sampai berhasil. Easy untuk David. Hari ke-13, David menjalani perawatan di rumah atau home care. David kembali menjalani sesi terapinya. Hari ini David dibantu ayah Jonathan untuk merakit sebuah Lego. Yang tantangan merakit ini diberikan oleh keluarga David yang datang untuk mengunjunginya. Nampak David dengan teliti memperhatikan setiap bentuk Lego yang ingin disatukan. Butuh waktu yang cukup lama untuk menyatukan setiap bentuk Lego. Namun, itu tak membuat ayah dan anak ini patah semangat. Mereka tetap berusaha untuk menyusun Lego ini sampai berhasil dan akhirnya selesai juga. Ayah Joe dan David kemudian memamerkan kerja keras mereka di instastory pribadi ayah Jonathan. Gini nih mah enteng cak, easy, ungkap David. Gini mah enteng cak. Easy. Menurut ayah Joe, ini adalah salah satu terapi untuk merangsang otak David untuk berpikir cepat dan tanggap. Perkembangan otak David juga sudah jauh berkembang dibanding hari-hari sebelumnya. Tak hanya itu, walau David sementara dalam proses pemulihan, namun anak baik ini selalu menuruti perkataan ayah Joe. Tak lama lagi David akan bersekolah dan akan bertemu dengan sahabat-sahabatnya di kelas. Kita doakan saja yang terbaik untuk David. Semoga diberi kekuatan untuk tetap semangat menjalani masa-masa terapinya saat ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya.